Podcast. Selamat datang di Bataknesia Channel. Sebanyak 8 perwira tinggi atau Pati TNI Angkatan Udara mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Mereka juga telah melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsekal Fajar Prasetyo di Markas Besar TNI Angkatan Udara atau Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin pada tanggal 17 Oktober 2022. Kasau mengucapkan selamat dan turut berbangga atas pencapaian kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada para perwira tinggi TNI Angkatan Udara. Demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Dispenau. Menariknya, di antara 8 perwira tinggi tersebut, terdapat 2 Pati berdarah Batak. Lalu siapa saja dan bagaimana rekam jejaknya? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Yang pertama adalah Palito Sitorus. Bapak Palito Sitorus resmi menerima kenaikan pangkat dari Marsekal pertama atau bintang 1 menjadi Marsekal muda atau bintang 2. Jabatan yang diemban oleh Marsda Palito Sitorus adalah tenaga ahli pengkaji bidang ideologi Lemhanas. Marsekal muda TNI Palito Sitorus SIPMM lahir pada tanggal 27 September 1968. Beliau merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara. Yang kedua adalah Adrian Pangarapan Damanik. Bapak Adrian Pangarapan Damanik secara resmi menerima kenaikan pangkat menjadi Marsekal pertama TNI atau pecah bintang 1. Jabatan yang diembannya adalah Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma. Marsekal pertama Adrian Pangarapan Damanik STMM lahir pada tanggal 13 April 1972. Beliau merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Kapus Kodal Kopsutnas. Kita ucapkan selamat atas kenaikan pangkat buat kedua putra Batak. Semoga amanah, sukses dan sehat dalam menjalankan tugas negara.